Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Welcome to my... Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan membahas beberapa konten atau beberapa video yang sempat viral di akhir-akhir ini teman-teman. Ya, di mana bulan ini adalah bulan kurban ya teman-teman, atau bulan Idul Adha atau bulan besar gitu ya. Yang di mana di bulan ini tuh banyak sekali jamaah-jamaah haji seluruh dunia yang sedang melaksanakan haji di Mekah sana. Dan kemarin kita baru saja melaksanakan atau menunaikan ibadah Idul Adha ya teman-teman, atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, di konten kali ini atau di video kali ini saya akan membahas beberapa atau menunjukkan kepada kalian semua bahwasanya ada di luar sana banyak sekali video-video hewan kurban, entah sapi, kambing dan lain sebagainya, yang mempunyai atau menunjukkan tingkah-tingkah lucu teman-teman di masyarakat di luar sana. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Nah, di video kali ini beberapa rangkuman dari konten kreator di luar sana teman-teman, yang dimana di sini menunjukkan beberapa video yang menunjukkan tingkah-tingkah konyol teman-teman dari di luar sana, entah sapi, kambing dan lain sebagainya, yang dimana ini menimbulkan suatu keresahan yang mungkin membahayakan dan juga lucu teman-teman. Langsung saja di sini akan membahas video ini yang pertama teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua itu hati-hati ya kalau misalnya kalian berdiri di samping sapi ini. Bahkan teman-teman di sini tuh banyak sekali, ini ada beberapa barisan bapak-bapak polisi ya yang kalang kabut dikejar sapi. Nah, ini malah diseruduk teman-teman. Aduh. Kuat banget sapinya. Nah, untuk sapi yang ini teman-teman, ini meresahkan sekali karena sapi ini sampai turun ke jalan loh teman-teman. Tuh lihat tuh. Sapi yang kali ini teman-teman, nah ini salah satu bapak-bapak penakluk sapi harusnya, tapi ternyata bapak-bapak ini tuh malah terseret oleh sapinya. Aduh, hati-hati pak. Nah, tuh sapi yang ini bahaya sekali teman-teman, karena sepertinya dia risih ya, karena ini sebenarnya sudah mau disembelih. Aduh. Kuat banget sapinya lur. Beda sama yang ini teman-teman, lah ini sapinya malah masuk ke dalam lubang ya. Itu mungkin lubang got atau lubang sungai ya teman-teman. Membutuhkan kayu loh teman-teman untuk mengangkat satu ekor sapi tersebut. Nah, ini mungkin karena saking beratnya sapi ya teman-teman, dan juga sapi itu sulit dikendalikan apalagi dengan badannya yang besar seperti itu ya. Ini sapi itu kali ini sapinya masuk ke perkampungan penduduk teman-teman, sampai mengejar mas-mas tersebut.
beda lagi sama yang ini teman-teman. Sapinya sampai masuk di jalan tol tadi. Aduh, lur. Ini mungkin, aduh, saking paniknya teman-teman. Sapinya sampai nyeruduk bapak-bapaknya loh. Aduh, kasihan bapak ini weh. Itu malah yang lain nggak bisa nolongin ya. Tido. Kalau sapi yang ini sembunyi teman-teman di got teman-teman. Longkang sempit nih. Aduh, aduh, aduh. Cuman ini nak tua. Nah, kalau sapi yang ini masuk lagi di pemukiman penduduk teman-teman. Aduh, kasihan tuh bapak itu. Hati-hati pak. Nah, kalau yang ini sapinya agak besar teman-teman. Dia mau ngapain? Lompat teman-teman. Aduh, aduh kakinya. Aduh. Oh, mana? Apa kira? Ya. Aduh. Oh, ini beratnya masnya itu lebih berat daripada sapinya, teman-teman. Allah Akbar. Nah, ini udah mau menjelang ajal tapi masih bisa menyempet-nyempetkan ya. Yang namanya hewan teman-teman nggak tahu tempat ya. Malah jadi tontonan warga. Nah, ini malah sapinya antri teman-teman untuk masuk ke atas bus. Ini memang sengaja ya. Aduh guys. Gudi rek sapi ini rek. Ya Allah, ada sing ceblok. Sapinya tanduknya satu ya rek ya. Nah, kalau yang ini lucu teman-teman, bukan lucu sih tapi lebih ke langka. Sapi itu biasanya tanduknya tuh dua teman-teman, ini kok satu di tengah loh. Oh, mau dinaikkan ke atas perahu teman-teman. Nah, ini mungkin lokasi penyembelihannya mungkin di tengah-tengah pulau gitu ya, atau mungkin untuk menuju ke desanya warga itu harus memindahkan sapi tersebut menggunakan perahu. Duh, itu kenapa itu mas yang baju hitam? Jadi tepuk itu nanti lompat dia. Jangan tepuk ekor. Hah? Enggak ya? Jadi sapi ini tuh mau dipindahkan teman-teman untuk naik perahu. Akan tetapi ada peringatan dari bapak-bapak yang di sana, jangan sampai bapak-bapak yang lain menepuk-nepuk dari bokong sapi tersebut. Wah, kan? Betul kan? Wah, betul kan? Betul. Percaya betul. Baru saya cakap. Tarik-tariknya bang. Kan? Sapinya berenang. Kalau udah gini sulit teman-teman, soalnya talinya juga nggak kelihatan, terus sapinya arahnya mau kemana itu kita nggak tahu. Nah, kalau yang sapi ini, aduh, sapinya menyeret salah satu rincing ya teman-teman, atau tiang dari tarupnya itu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada ini pasti pasnya. Kalau aku ikhlas ya sedikit malu sih. Aku ikhlas. Kalau tahu video ini dijadikan meme gitu. Nah, ini adalah superhero
dari penakluk sapi, teman-teman. Sapinya kalang kabut. Nah, kalau yang ini lucu, teman-teman. Sapinya bisa naik ke atap rumah loh. Ke lantai 2 loh, teman-teman. Sapinya ngorok. Kok bisa ya? Nah, ini mungkin dia capek, teman-teman, atau kelelahan gitu ya. Berirama loh. Nah, kalau sapi yang ini sebenarnya mau diseberangkan, teman-teman, tapi dia itu salah pijakan ketika menginjak jembatannya. Mandi dulu pi sapi. Aduh, kalau yang ini kayaknya ngamuk, teman-teman. Aduh, ada yang keinjek-injek, teman-teman. Aduh, bahaya sekali ya kalau misalnya sapi itu sudah ngamuk kayak gitu, teman-teman. Jadi orang-orang di sekitar tuh kalau bisa harus kabur ya. Soalnya bahaya, itu ada yang keseret. Aduh, kalau ini sapinya masuk ke pemukiman warga, teman-teman. Bahaya tuh kalau misalnya ada anak kecil terus ikut-ikutan. Sapinya besar loh, teman-teman. Nah, kalau yang ini, duh, kok ada rombongan-rombongan bapak-bapak polisi ya sepertinya. Di jalan raya lah, teman-teman. Jalan tol loh ini. Sapinya turun, teman-teman. Nah, kalau sapi yang ini sepertinya juga lepas, teman-teman. Orang yang belum, orang yang bukan tahu di sini tadi. Talinya sebenarnya masih ada loh. Tapi ini ngamuk, teman-teman. Jadi bahaya ya kalau misalnya kalian itu mendekat di sapi-sapi yang sudah ngamuk seperti ini. Bahayanya itu kalau misalnya kalian diseruduk, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu video-video di pertemuan kali ini, teman-teman. Yang dimana tadi itu adalah momen-momen di saat hewan kurban atau sapi ya mau disembelih oleh beberapa masyarakat beragama Islam di wilayah Indonesia khususnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini apabila video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you on the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My